insyaAllah kita sambung bacaan kitab kita pada malam ini, muka surat 425. Menisbahkan anak kepada selain bapanya, sendiri membawa kepada laknat. Tu ya. Dan jangan ketua kelas nah. Nasi tadi. Kita dah itak. Baik 425. Menisbahkan anak kepada selain bapanya, sendiri membawa kepada laknat. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fit tarain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, sebagaimana Islam mengharamkan bapa mengingkari keturunan anaknya sendiri tanpa hak. Kita baca dulu muka surat 414. Ayah tidak boleh menafikan nasab keturunan anaknya. Dan ayah tak boleh menafikan keturunan anak dia. Dah anak dia bin kena dia lah. Dia tidak boleh menafikan. Ini kan pula anak nak menafikan nasab dia dengan bapa dia lagi tak boleh. Nah, seperti mana Islam mengharamkan bapa mengingkari keturunan anaknya sendiri tanpa hak, maka haram juga bagi anak untuk menasabkan diri kepada selain keturunannya yang sah, sehingga dia dikenali dengan bin kepada selain dari ayahnya yang sebenar. Tak boleh. Tapi yang ini jarang berlaku lah, sebab bila anak dilahirkan, bapa yang pergi daftar. Nabil bin Nasir. Tu lah. Muhammad Nabil bin Muhammad Nasir. Kan? Ada Muhammad? Tak apa lah, saya sambung. Ha? Cik Nasir dah bodoh anak dia nama Nabil. Dia budak hari tak tahu apa. Nah. Lepas tu dia nak ubah lagu lah. Tuan-tuan, terima kasih yang dirahmati. Bila dia sudah dewasa umur 15 tingkatan 3 contoh. Ataupun umur 16, 7, 17, 34, 35. Dia nak pergi tukar nama tu, payah. Dia nak bagi alasan apa? Dia nak pergi tukar IC dia, nak tukar bin Jan. Payah. Kalau dari segi pendaftaran lah, mana hak ayah tu dia boleh buat, bukan bin dia. Tapi hak anak nak pergi tukar nama bukan bin ayah, dia payah. Kecuali dia tukar bukan pada IC, bukan pada CJ kelahiran. Tak apa, tukar dalam kampung dia. Dia tak nak suka dengan Muhammad Nasir, dia nak jahat. Buat contoh lah. Nah, haram dan berdosa. Tak boleh dilaknat, nanti kita baca hadis. Sebab dia anak fulan bin fulan, tiba-tiba dia nak menafikan fulan itu sebagai bapa dia. Apa hak dia nak menafikan itu? Nabi SAW telah menganggap perbuatan seperti itu sebagai suatu perbuatan yang mungkar dan sangat keji, yang bakal menjadi kutukan Allah SWT dan semua makhluknya. Hal ini telah diriwayatkan oleh Ali radhiyallahu anhu dari atas mimbar, yang dibacakannya dari sehelai lembaran yang ada di tangannya, yang dikatakan bersumberkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana di dalamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man idda'a ila ghairi abihi awin tama ila ghairi mawalihi fa'alaihi laknatullahi wal malaikati wal nasi ajma'in. La yakbalullahu minhu yawmal qiyamah sarfan wala adla. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Boleh buka dalam Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim. Hadis ranking nombor 1 lah. Nah, hadis ranking nombor 1 Bukhari Muslim. Maksudnya barang siapa yang mengaku ayah bukan kepada ayahnya sendiri atau membangsakan dirinya kepada selain keluarganya, maka dia akan ditimpa kutukan Allah Subhanahu wa taala, kutukan para malaikat dan manusia sekaliannya. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima taubatnya dan tebusannya kelak di hari kiamat. Siapa-siapa buat gini, Nabi sebut dia menasabkan diri dia kepada bukan bapak dia, maka yang pertama dia dapat laknat Allah Subhanahu wa taala. Buat.
Laknat manusia pun kita tak tanggung tak sebenarnya. Nah, laknat manusia pun kita tak boleh nak tanggung, berat laknat ni berat. Kita nak rahmat. Kita nak rahmat Allah, kembali ke rahmatullah. Kembali kepada rahmat Allah. Sebab bila kita kembali kepada rahmat Allah, mudah masuk syurga. Sebab kita masuk syurga bukan dengan ibadah yang kita buat. Ibadah ni hak wajib tu kewajipan. Hak sunat tu sebagai keuntungan. Tapi bukan kerana ibadah tu kita masuk syurga. Masuk syurga dengan rahmat Allah. Termasuk Nabi sendiri. Tuan-tuan, terima dan muslimat yang dirahmati sekalian. Tapi nak dapatkan rahmat tu kena buat amal. Nah, inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Rahmat Allah itu hampir kepada orang-orang muhsin. Orang muhsin, orang baik-baik. Bila dia buat amal ibadah, maka amal ibadah dia itu akan tarik rahmat Allah dekat dengan dia. Kalau dia banyak buat maksiat, rahmat Allah tak pergi ke dia. Laknat Allah yang pergi. Bila laknat mengambil tempat rahmat, apa berlaku Cik Nasir? Betul, RM10 malam ni aku bayar. Apa berlaku? Jengkrang. Allah tu lupa. Jengkrang ya? Tak pakai satu. Nah, kita nak rahmat Allah, tiba-tiba laknat yang datang. Laknat bukan laknat manusia. Mula dengan laknat Allah dulu. Kalau manusia laknat kita pun, kita tengok dia kata celaka budak ni. Teruk dah kita tu. Sebab tu Nabi kata, jauhi daripada melakukan perkara-perkara yang dilaknat oleh manusia. Nah, berok di tempat awak, berok di buah pokok, pokok yang ada buah, itu semua tu orang laknat. Nah, orang laknat pun kita dah teguk dah. Ini kan pula dimulai dengan fa'alaihi laknatullah. Maka ke atasnya laknat Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekali laknat Allah, wal malaikah, laknat malaikat Allah. Malaikat kalau boleh kita nak hak dia meminta ampun bagi pihak kita, dia mengaminkan doa kita. Tiba-tiba malaikat tu pilih laknat berat. Wan nasi ajma'in, dan semua manusia. Ini tiga. Allah, malaikat dan makhluk hak dicipta Allah Subhanahu wa taala, manusia tu sendiri. Ditambah lagi la yaqbalullahu minhu yaumil qiyamah sarfan wala adla. Allah takkan terima taubatnya dan tebusannya kelak di hari kiamat. Mana besar semua dosa orang. Tak layak seorang anak yang dilahirkan oleh seorang ibu, yang disebabkan oleh seorang bapa, tiba-tiba dia tak nak menasabkan bin dia atau berbinti dia kepada bapa dia sebenar, amat-amat tidak layak. Sebab tu dosa dia besar. Itu satu hadis. No? Hadis yang kedua, sebuah riwayat lain daripada Sa'ad bin Abi Waqqas. Nak sebut Abu pun boleh, Habib pun boleh. Ini kaedah nahu sahaja. Radiyallahu anhu, bahawa Rasulullah SAW bersabda, manidda'a ila ghairi abih wa huwa ya'lamu annahu ghairu abih fal jannatu alaihi haramun. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Hadis sama juga riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Maksudnya sesiapa yang mengaku bapa yang bukan bapanya sendiri, sedang dia mengetahui lelaki itu bukan bapanya sendiri, dia tahu bukan bapa, tapi dia kata bapa dia, maka syurga adalah haram baginya. Hak ini haram masuk syurga. Baik, tuan-tuan, terima yang dirahmati sekalian. Jadi bila kita jumpa kalimah haram masuk syurga, kalau kita orang Islam, kita kena perhati upasan ulama. Sebab dalam akidah Ahlu Sunnah wal Jamaah, orang Islam dia akan masuk syurga. Beza dia sama ada dia masuk direct, mana dia tak perlu masuk neraka dulu. Setelah dihisab, ditimbang daripada mahsyar, dan dia meniti sirat, dia lepas daripada neraka jahanam, dia masuk syurga. Hak ni nama dia masuk syurga secara direct. Orang Bali sebut gitu. Sini sebut lah. Jarek mana? Oh, terus. Maksud terus, bukan lagu nasihat, terus pun tak. Maksud terus ialah tak perlu masuk neraka lah. Tak perlu transit dalam neraka. Tuh, masuk syurga daripada awal. Tak, satu lagi, bila tiba di mahsyar, bila dihisab dan ditimbang, banyak dosa lebih daripada pahala. Hak ni disirok dia tak apa, dia jatuh masuk neraka dulu.
Lepas tu berapa lama bergantung pada dosa dia banyak mana. Lepas tu dia akan kembali ke syurga balik akhirnya. Sebab dia Islam, dia beriman. Hak kafir kekal di dalam neraka selama-lamanya, tidak akan kembali ke syurga. Baik, bila sebut di sini, ni orang Islam dah kita kira ni. Fal jannatu alaihi haramun, maka haram bagi dia masuk syurga. Maknanya dia tak boleh masuk syurga secara direct. Kena masuk neraka dulu. Nah, tuan-tuan, ibu dan muslimat yang dirahmati sekalian. Siapa nak masuk neraka dulu, angkat tangan. Anak angkat tangan, tinggal angkat tangan. Tak ada siapa kan ni. Tak ada siapa kan ni, siapa angkat tangan, dia gila babi. Tak ada orang berani. Tapi hidup macam ahli, macam cara hidup tu macam nak kena apa cara hidup. Pengakhiran dia kita tak tahu. Nah, tapi cara hidup dia ada cara hidup. Cara hidup ahli syurga lain. Cara hidup ahli neraka lain. Kita tengok di atas dunia cara hidup dia macam cara hidup orang hak nak masuk neraka. Tapi di penghujung kita tak tahu. Nah, maka jadi kita hiduplah kita cara hidup kita cara hidup ahli syurga. Sebab tak ada siapa pun yang boleh tahan walaupun satu second dalam api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Mana tak boleh direct. Nah, dia kena masuk neraka dulu sebab dosa yang dia buat. Okey, selesai. Sama dengan hadis Nabi, la yadkhulul jannah, la yadkhulul jannah, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk syurga, tidak akan masuk syurga. Di antara la yadkhulul jannah tanammam, tidak akan masuk syurga orang-orang yang mengadu domba. Tak bawa mulut nak bagi orang mengadu, bagi mengadu domba. Pergi pada A, kata B, kata Kak Hang, gini, gini, gini. Pergi pada B, kata A, kata Kak Hang, gini, gini, gini. A dengan B tak kata apa pun. Dia kata cipta, cerita. Maka A dengan B tak periksa dulu, maka bergaduh dua ni. Hak ni nama dia mengadu domba, namam. Nabi sebut, la yadkhulul jannah, namam. Tidak akan masuk syurga, mengadu domba ni. Tapi kalau dia Islam, Islam ni kita cerita orang Islam ni. Orang kafir tak akan masuk syurga, tak. Sebab apa tak masuk syurga? Sebab dosa besar, namam tadi. Maka dia tak boleh masuk syurga direct. Kena masuk neraka dulu, oleh kerana dia Islam, akan dikeluarkan selepas dibersihkan dosa-dosa. Itu kita nak faham hadis yang kata haram atas ni syurga, ataupun tak boleh masuk syurga. Kaedah dia macam tu.